Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siskalia. Kali ini aku lagi di Taman Kota daerah Helme, guys. Di sini tuh ada ini banyak mobil bekas di sini. Kayak museum gitu, tapi ini mobilnya itu diparkir di ini, di taman sini semua. Ini daerah Helme. Yuk ikuti kita. Ini di depan pintu masuk ada ini, ada patungnya ini, guys. Jadi kita mau masuk ke dalam, di situ ada taman dan juga ini mobil yang terparkir rapi. Ini tuh mobilnya udah bekas, udah lama gitu, jadi kayak dimuseumkan di sini gitu. Yuk kita ini masuk ke dalam biar lebih dekat, guys. Ada ikannya deh, guys, di sini. Oh iya, ikannya banyak. Di situ banyak ikan. Terus di sini ada bunga mawar. Banyak kereta, guys. Keretanya lewat lagi. Dan sini, di sini tuh ada tempat buat berteduh. Di sini tuh ikannya banyak. Tempatnya bagus. Kalau pagi ke sini, sore juga ke sini bisa, guys. Di bawah ini jalan tol. Jadi sambil menikmati ini jalan raya yang banyak mobil, kita bisa melihat dari sini. Di situ juga sering lewat itu ada kereta. Di sana ada rel kereta. Thank you.
Tadi kan kita lihat yang di sebelah sana. Sekarang kita ini melihat yang di sebelah sini, guys. Sampai di sana ini ada truk, ada mobil. Jadi banyak, guys. Di sana juga ada bus. Yang sebelah sana bus. Bus tua. Bus tua. Nah, tadi patungnya di sana. Ini. Di sini ada busnya, guys. Banyak, ya. Jadi di sini tuh, di sana juga masih banyak kereta, guys. Di sana ada ini kereta lagi lewat, pagi ini mendung, kayaknya mau hujan. Tamannya indah sekali. Suasana di kota ini. Untungnya gelap. Ya, kereta. Terima kasih udah mengikuti Siska. Tadi aku jalan-jalan ini, guys, di taman kota daerah Hemi, melihat indahnya taman kota di sini. Dan juga ini banyak mobil-mobil tua gitu di sini yang udah nggak terpakai di belakang situ. Tadi di sini tuh kayak museum mobil tua gitu, mobil jadul, guys, di belakang situ dan di bawah ini jalan tol daerah Hemi. Jadi di sini tuh agak berisik soalnya di atas kan banyak ini mobil lewat di jalan tol situ. Terima kasih udah selalu mengikuti video Siska. Jangan lupa like and subscribe channel Siska Lia. Nantikan kita di video selanjutnya. Kita akan jalan-jalan lagi di Taiwan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.